Oke, selanjutnya di depan kita ada mobil Niaga ya, Suzuki Carry. Warna putih, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak untuk headlamp kanan kiri. Tuh bening ya. Bumper depan utuh. Platnya AB. Nah, gearnya di sini gearnya sampai Desember ya. Ini November, si panjang ini. Gearnya masih panjang. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak Suzuki Carry 1000cc tahun 2000 harga 40 juta. Yang kutanya ini bisa menghubungi di nomor yang tertera ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan belakang tampak ya. Nah, ini sudah ada penumpangnya ya. Ini sepeda motor. Oke, selanjutnya di depan kita ada Daihatsu Xenia ya. Warnanya grey, platnya AB. Kondisi dari bodi depan untuk headlamp dalam kiri bening utuh ya. Ke bumper, grill utuh rapi juga, fog lamp utuh rapi ya. Nah, untuk keterangannya di sini New Xenia Deluxe ya, sporty, tahunnya 2013 akhir. AB atas nama sendiri, semua kondisi bagus ya, surat-surat komplit, AC double, airbag, KM roda. Harga 117 juta, masih nego-nego, bisa menghubungi di nomor yang tertera ini. Ya. Oke. Untuk kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Nah. Dari bodi samping sebelah kiri tampak mulus. Kondisi dari bodi belakang tampak mulus juga. Itu bumper belakang utuh rapi, tipenya R ya ini ya, 13 ya, 1300cc. Platnya AB, kondisi dari bodi belakang utuh. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga utuh rapi ya. Nah, kondisinya seperti tampak ya. Oke. Oh, dikunci. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan dan kiri sudah kita cek, kondisi seperti tampak di layar pemirsa. 117 juta 2013 ya. Daihatsu Xenia tipe R. Oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan izin dari pemilik unit, kita cek untuk sisi interior dari Daihatsu Xenia tipe R Deluxe ini ya. Nah, kondisinya catnya mulus ya ini ya. Kita cek interiornya dulu. Nah, kondisi dari sisi bagian dalam pintu baris pertama penumpang ya, masih nih bahan fabriknya masih utuh, mulus, bersih. Oke. Oke, karetnya juga masih utuh, mulus ya, utuh. Karetnya utuh ya, kencang. Dan untuk plafon, untuk dashboardnya di sini masih orisinil ya. Kisi-kisi AC masih rapi ya. Nah, masih dapat berfungsi dengan normal. Oke, kisi-kisi AC oke. Nah, kondisi dari dashboard dari sisi bagian driver tampak ya. Nah, ini untuk setirnya masih jeruk ya. Tampak ya di seperti di layar pemirsa ya. Nih. Setirnya masih jeruk. Jadi KM-nya rendah ini ya. Dan joknya bannya fabric ya, masih utuh rapi. Baris pertama, kedua dan ketiga utuh rapi juga. Nah, selanjutnya untuk baris kedua, kita cek baris kedua. Nah, barisnya mulus ya. Dan untuk kondisi dari sini jok baris kedua, bannya fabric, mulus utuh rapi, dan baris ketiga di sini oke, kondisinya utuh rapi juga ya. Iya. Oke, untuk plafon utuh rapi, untuk sisi AC double blower-nya masih utuh rapi ya. Oke. Dan untuk kondisi dari pintu bagasi tampak ya, kondisinya utuh normal. Oke, itu normal ya. Oke.
Saya tutup ya pak. Ya, siap. Nah, untuk kondisi pintu baris belakang, untuk bagasi kita cek. Nah, masih jelup ya. Tadi axle-nya masih bagus, utuh rapi, pegasnya juga masih berfungsi normal. Oke. Nah, bagi pemirsa yang menginginkan unit ini, sekali lagi silakan menghubungi di nomor yang tertera ini. Daihatsu Xenia 117 juta masih bisa nego. Cuma kondisi bagus, Super R Xenia R Deluxe ya, sporty.